Nah, ini tampilannya. Solar guard paketan Suzuki. Namanya solar guard depan itu black bolt 35 kegelapan 40%. Samping belakangnya itu 60. Warnanya hitam, jadi kalau saya pikir masuk sama mobilnya, kebanyakan mobil. Ini tampilan dari dalam yang 40-nya. Nah, ini tampilan dari dalam yang sampingnya. Oke. Demikian video dari saya. Untuk pembelian boleh langsung datang ke Tunas Varian Jalan APP Taranai Ruko Business Center nomor E8. Terima kasih. Sudah, Pak. Assalamualaikum. Nih, ada yang sering masang paketan ini enggak? Apa? R3. Kadang kalau saya pribadi, kalau manasi depannya itu agak kesusahan, apalagi kalau ketemu 16 unit gitu ya, sekali manasi 16 gitu, itu biasa kadang masih terbakar, komplain satu kadang. Ini kaca depan R3 paketannya kan pakai solar guard, dia tarik biasa. Cuman gak tahu kenapa kalau kaca film yang solar guard yang logonya gede-gede, ini kan gede-gede nih logonya, itu susah dipanas sih. Karena yang dapet yang logonya kecil, nah itu agak enak dipanas sih. Nah, kalau misalkan kalian manasi jumlahnya agak banyak atau cari amannya satu, biar satu pun itu kalian lakban bagian ininya malah lebih bagus nih, bagian karetnya. Karena dari beberapa kasus kadang karet ini tuh terbakar, bukan terbakar, jadi meleleh, ikut diusap. Jadi menjaga keamanan mobil, mending kita lakban. Kanan kiri. Van, bolong, Van. Bolong. Siapa? Nah, kalau udah kita lakban, kita potong. Ini sedikit masukan, kalau ngemal apa? R3 turun ke bawahnya agak tinggi ya, karena kalau pas di karet ini itu nanti bolong karena naiknya ini agak tinggi kacanya. Saya pakai suhu 490. Serius, ini R3 kalau ininya banyak. Jadi kalau saya manasi itu dari sebelah bawah lari ke atas. Kalau satu mungkin nggak terganggu ya.
Mesinnya agak kotor. Lumayan kan agak susah. Pernah dapat kasus, saya dulu pernah dapat kasus R3 kan paketan. Dulu kan banyak banget ya. Jadi kita beli kacanya. Nah, kaca yang kita beli sama kaca yang kita pasang itu beda. Jadi kita udah pula banyak banget. Dipasang itu hancur. Panasannya nggak jadi. Nah itu pernah. Terus kasus HRV pernah nggak? Sekarang udah nggak pernah kayaknya. Jadi kita panasi mobil di ini, misalkan panasi mobil di warna yang mau dipasang, warna satunya, yang satunya yang mau dipasang mobil satunya, cuman kita ngikut panasi di mobil lain, dipasang nggak bisa. Aneh kan? Padahal satu tipe, satu mobil. Cuma sekarang udah nggak pernah kayaknya deh. Selalu aman. Agak lama kan? Ya. Nah ini sebenarnya saya sudah pernah telepon ke menghubungi Solar Guard pusat. Cuman dia bilang butuh penyesuaian. Dan penyesuaiannya lama banget. Tetap aja susah. Gara-gara kaca filmnya kayaknya deh. Nah kalau kalian manasi pastikan kacanya itu bersih. Tadi ini ngelapnya kurang bersih.
Nah, insya Allah jadi. Selalu gunakan tatakan pada saat kita pola kaca film bagian depan belakang kaca kecil untuk menghindari resiko baret di kaca mobil. Nah, ini kita sisa pasang. Sisa depannya, Pak. Kita yang pertama sini. Sini. Biar. Oh. Iya. Tahu. 2009 akhir. Hah? Kan kemarin mau pulang, cuman kan nggak bisa. Bukan. Tapi di sini. Mbak, di sini, Ki? Ya. Gak apa-apa. Dia ngomong-ngomong apa, Pak? Airnya mau habis, mau di sini nanggung.
Halo? Kalian? Iya. YouTube.
masih gelembung ya. Tanda tangan bang. Yang mana? Tidak ada. Kasih pindah mobilmu, Van.